pertama menyaksikan kedua-dua pasukan menampilkan corak permainan pantas dengan saling mengasak dengan serangan bertali arus. Anak-anak buah Brad Melanie berjaya menyerap tekanan untuk menidakkan gol awal pasukan lawan. Sebaliknya, semangat yang ditampilkan skuad muda negara semakin membara, terutamanya pada minit ke-19 apabila gol terhasil menerusi Muhammad Aiman Afif yang berjaya menolak masuk, bermula sepakan percuma Muhammad Muhairi Ajmal untuk Malaysia di depan. Namun sebelum whistle penamat ditiupkan, Beckham Putra menceriakan kem Indonesia apabila berjaya melepaskan rebatan cantik untuk mengikat kedudukan satu sama sebaik tamat babak pertama. Tersentak gol penyamaan, Malaysia bangkit bertenaga di babak kedua dan kembali di depan menerusi rebatan luar petak penalti Lukman Hakim Samsudin minit 55. Enggan peluang kemarahan dinafikan begitu sahaja, skuad muda Garuda terus garang memperkemas aksi dan hasilnya, dua jaringan berjaya disempurnakan bermula dengan gol oleh Fajar Fatur Rahman sebelum Salman Al-Farid menggandakan kelebihan Indonesia kepada 3-2. Namun melewati aksi penuh permainan, tuah memihak skuad negara apabila dihadiahkan sepakan penalti dan peluang tersebut berjaya disempurnakan Haris Haikal. Dan kedudukan 3 sama tersebut menyaksikan permainan diheret ke masa tambahan. Haritz sekali lagi muncul wira apabila meledak jaringan keempat skuad negara untuk mendahului 4-3 pada minit ke-98. Kedudukan tersebut kekal hingga whistle penamat untuk Malaysia sahkan kemarahan ke pentas final.